Penyandang kerusi Parlimen Alor Gajah dari Bersatu, Muhammad Rezwan Yusof berpandangan partinya masih terbuka jika UMNO mahu berbincang untuk mengadakan kerjasama pada pilihan raya umum ke-15. In fact, saya ada sikit kekecewaan. Itulah saya kata tadi, nombor satu saya bawa ni. Antara faktor orang Melayu ketinggalan belakang adalah kegagalan kita untuk bersatu. Nombor satu. Nombor dua, saya masih lagi mahu berwawasan melestarikan kepimpinan Melayu untuk semua kaum, untuk mempamerkan ciri-ciri yang baik. Tetapi adakah pihak yang kita nak bersatu mahu mengorbankan berjiwa besar dan kita nak tara reform? Contoh, yang merasakan diri mereka yang disebutkan atas pentas hari ini, kalau kita tidak berkuasa, engkau kena, engkau kena, engkau kena. Kalau itu ditinggalkan, contoh, dengan pengakuan itu, tak ada masalah. PAS sebelum ini mengumumkan akan bersama PN mendepani PRU15 dan parti pimpinan Abdul Hadi Awang itu masih terbuka untuk berbincang dengan parti lain tetapi tidak untuk Pakatan Harapan. UMNO turut mengumumkan untuk bergerak solo pada pilihan raya kali ini selepas PAS mahu terus bersama PN. Rezwan yang memutuskan untuk mempertahankan kerusi Parlimen Alor Gajah yang disandangnya kini berkata, PN berjaya membuktikan gagasannya mampu mentadbir negara dengan baik meskipun hanya bertahan selama 17 bulan. Dan kita Perikatan Nasional telah diberi sedikit ruang untuk mempamerkan itu. Dalam keadaan yang begitu mencabar, apa yang didendangkan oleh Barisan Nasional ataupun menteri-menteri di dalam dalam kerajaan hari ini? Ya, apa yang Perdana Menteri semasa saya sebutkan? Oh, kita berjaya dengan pertumbuhan KDNK kepada 8.9%. Tapi kita kena ingat, rakyat kena ingat, itu adalah the fruits of PN Labor. The initiative yang diwujudkan, yang dimulakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional di Ketua Tan Sri Muhyiddin.